Asik juga ya. Buset, gede banget. Oke, siap. Halo guys, balik lagi dengan Royce di sini di game Mirage Perfect Skyline. Ini game MMORPG yang ringan ya, cocok banget buat HP kentang dan juga HP ubi, guys. Dan game ini juga kalian sudah bisa langsung download di Play Store Indonesia pastinya. Nanti link downloadnya ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja, guys. Jobnya banyak banget ini. Ada Dragoness. Level 130. Kita ke atas ada Hyun. Aku ke bawah ini ada Lin. Udah pakai magic sword gitu ya. Oke, next ini ada Virtuoso. Virtuoso? Oh, dia pakai kecapi, guys. Ini apa nih? Maestro yang ini ternyata. Oh, ini musician sepertinya ini. Oke, ini gendernya sih yang berubah ya, guys. Yang ini magic sword, ini laki, yang di bawah ini cewek. Oke, jadi ada total berapa nih? 1 2 3 4 job ya. Ada 5 tapi masih belum ada itu, masih coming soon ya. Nah, yang di bawah ini ada Mong. Oh, man. Wow, ini Mongnya keren loh, coy. Wah, bolehlah. Ini Mong yang cewek, Mystic namanya. Yang di bawah ini tadi yang Wukong ya. Wah, keras sakti, bos. Yang di bawah Dragoness ya. Tampan ya. Dragoness ya. Oke, gue tertarik sama Mongnya sih, guys. Kita jadi biksu dulu nih ya. Oke, crit. Let's go. Oke, ini dia. Wah, ini sih grafik-grafik ringan sih asli di HP nih, guys. Oke, ada VIP di atas. Kita masuk ke settings dulu ya. Perfect music cost BGM kosong. Oke. Frame rate kalian bisa lihat di atas itu 40 frame rate-nya. 30-an lah, 30-40 ya. Di sini gua pakai emulator nih, cuy. Let's go. Gila, gua mainin game kayak gini tuh udah sekitar 2 tahunan lebih ya. 3 tahun 2 tahun yang lalu masih ada nih game-game kayak gini ya. Ya ini size-nya juga kecil. Kalau dari grafik juga nggak begitu berat. Ya buat kalian yang nyari game MMORPG yang ringan, nah bolehlah dicobain game yang satu ini. Cuman udah agak old school gitu ya. Ini nggak dikasih prolog apa ya? Coba dikasih prolog, jadi biar agak ini tertarik kita untuk level up-nya ya. Oke, Mongnya juga oke nih skill-skillnya nih, guys. Langsung full auto ya. Ini kalau misalnya kalian top up perdana langsung dikasih berapa nih? Ini harga sekitar 14.000, guys. Sekitar 14.000 kalian bisa dapetin weapon yang warna merah, bro. Gila, ada dua. Ini ada kostum juga yang kalian dapetin ya. Ada VIP juga, VIP 1 dan lain-lain, cuy, hadiahnya. Wah. Sangat-sangat worth it juga sih sepertinya untuk di top up-in tuh awal ya, 14.000 loh. Untuk awal-awal main tuh. Tapi buat kalian yang alergi sama VIP ya, mau gimana lagi? Dari skip, ini juga full auto game ya. Oke, store. Kita beli apa? Pet. Ntar itu pet. Oke, hatch. Let's see, kita dapat pet apaan? There's a wide range of rare items in my exclusive store. Oke, thank you. I can still use this precious. Oke, lanjut lagi. Kita dapat ayam, Pak. Anak ayam. Astaga. Ini kayaknya kalau besar, kalau berevolusi jadi gede gitu kali. Gak bisa ditunggangin gitu. Oke, lihat ini si botak saya itu GG banget. Serem banget kelihatannya nih ya. Aduh, ini battle-nya mana? Oh, lawan kura-kura nih kita, guys. Buset, gede banget. Oke, siap. Mantap sekali. Ini nih yang saya suka, monster gede kayak gini, Pak. Oke, skill kasih keluar. Jangan blade-blade, full auto ya, teman-teman ya. Gue belum nge-customize ini. Shortcut gitu di keyboard ya, tapi ini udah bisa langsung ini, guys, udah langsung bisa kita gerakin pakai keyboard, jadi nggak perlu nge-customize gitu lah. Di emulator ya. Gila, gede banget. Wah, manusianya gede-gede di sini. Aduh, terlalu cepat ya matinya. Ini kita bisa bermanuver juga nih di atas udaranya. Rasa kayak ini juga ya. Sebenarnya apa sih namanya itu? Rasa kayak Blood and Soul gitu. Oke, ini tadi yang Dark Shadow ngikutin kita ya.
Ini karakter Mongnya serusan keren loh guys, matanya nyala gitu ya kan, abis kecolok nih. Nyala. Nah skill ketiga nih, weh. Wah ini banyak kimera ya, Blazing. Ini harimau kawin sama elang nih kayaknya nih. Awas awas awas. Ini meskipun full auto ya masih amudah awal-awal, kita mainnya harus rapi dong. Setiap serangan setidaknya dihindarin gitu lah ya, yang merah-merah gitu lah ya. Ya ini mah klasik nih tipe battle-nya nih guys. Main hajar aja, main gebuk-gebuk terus. Oke udah. Oke lanjut lagi. Oh bentar, ini ada lompat. Oh itu mendarat ah. Oh asik juga ya. Ya kan? Yuhuu, yuhuu. Oke mendarat set. Oke lanjut lagi. Oh di sini ada side quest, naikkan level skill gitu. Boss map, claim reward. Oh jangan bilang, oh ini kita lawan naga kah bosnya? Kita cek dulu nih ya. Oke dapat skill baru. Bentar, oh kita ini upgrade aja biar cepet ya. Langsung naik level 11. Ini levelnya. Oke jadi di sini, karena untuk boss challenge ini tuh kalian bisa dapetin gear di sini. Oke mari kita lawan. Oke yang main juga cukup banyak guys. Oke hajar, gede banget ini singanya ini. Jadi satu dungeon gini doang ya. Nggak jalan-jalan dulu guys, langsung ketemu bosnya. Ini darah bosnya juga gila, 50 bar lebih tapi cepet banget habis itu. Satu kali lagi bos. Boleh bos. Si botak boleh juga ya. Botak bermata merah guys. Oh nice, gue dapat equipmentnya satu set. Boleh. Oke, branch skill up sudah. Oke, talk to Linger, 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 Linger. Woi, banyak juga yang main guys ya. Oke, chapter 2. Store. Kita beli apa lagi nih? Beli Mystic Arctic Fox. Oke, ini mount kita. Oh, cakep sekali maunya. Gue kira bakal kecil. Soalnya kakinya merasa pendek gitu loh. Kakinya pendek ya, tapi keren loh umurnya. Oke, mon gratisannya keren banget ya. Oke, ini kita enhance dulu gearnya. Oke, nice, tutorial udah kelar. Empat tempat equipment. Nah, kita dapat angpau lagi ya. Oke, apa nih? Oh, oke, kita lawan ini. Oh, anjir, skill Buddha guys. Skill Buddha nggak tuh guys? Buddha juga cepet ya, bentar gue kasih skill Buddha lagi nih guys. Keren banget asli. Ya, ya dibunuhin PC cuy. Tuh skill Buddha itu. Oh, boleh, boleh, boleh. Keren juga kayak Susanoo ya guys. Padahal ini banyak banget, 30 guys. Tolak. Oh, ini skill selendang ada juga guys. Ayaknya selendang gitu ya. Oke, kelar. Nah sekarang kita upgrade dulu petnya, kita naikkan dulu petnya. Lihat ini pet-petnya. Serius ini pet. Really man. Really man, Yauji ini SSR guys. Astaga. Nua. Wow ini Nua modern ya. Tanggi banget ini Nua nih. Terus long arm ape. Like a taste of my fist? Ini S, ini Abino. Terus juga Fury Flame. Raid, terus ada Black Solar. Ada Neza, ini bocah nih pak. Ada Night Fox. Gitu ya, ada Fun Dance. Ada Cat Girl, Yuan, Miss Chang'e, dan lain-lain. Tuh kalian dibawa, kalian lihat aja di bawahnya ada Bai Ze. Oh aneh banget ini Bang Tiger. Oke lanjut lagi. Ada motor cuy. Gila itu kayak motor yang ada di Final Fantasy guys. Kocok dulu dadunya. Abracadabra 432. It's my turn. Oke 9 poin. Bener gak nih? Tos. Oke gue menang. Gue gak ngerti sih tadi. Gigi. Oke kita dapet Gigi. Apa nih Gigi? Gigi buat apaan? Gigi buat apaan? Gue udah level 45. Boleh. Kaling Buddha. Apak Buddha emang oke. Mantap guys. Skill 60. Banyak banget ini. Oke.
12 Strange Fruits. Oke, here we go. Ini dia eksklusif bossnya cuy. Gila nih, lihat nih, keren banget ini bossnya nih. Let's go, mari kita kalahkan biar bisa dapat equipment juga ya yang bagus-bagus, bos. Panggil budanya. Ini NPC udah jadi partner gua kah yang si Dark Shadow ini ya, guys? Ngikutin gua terus dari tadi. Ya kayaknya udah jadi partner gitu ya. Oh, hai. Oke, kelar. Dropnya ini dapat equipment ungu gitu. Wow, boleh. Kalau yang bos biasa kan tadi cuman hijau doang ya, kalau nggak salah tadi ya. Yang ini ungu coy, grade-nya, grade weapon-nya coy. Nah, nanti kalau misalnya bos ketiga di level 80 ini baru dapatnya equipment yang kuning gitu. Ini baru yang merah ya, merah sama kuning. Kalau yang bos G4, yang G5 juga merah kuning. Ini juga G5 merah dan kuning. Oke, mantap. Oke guys, jadi seperti gameplay dari Mirage Perfect Skyline-nya. Kalau kalian suka dengan gamenya, link downloadnya ada di deskripsi. So thank you semua buat kalian udah nonton, dan insyaallah kita ketemu lagi di video gue selanjutnya, guys. Bye bye.